dari pemeriksaan tadi sampai yang sekarang seperti apa? Untuk saat ini saudari Gael masih kami periksa sebagai saksi. Ya, jadi ini masih sifat. Oke, Pak. Gimana, Pak? Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Jadi hari ini kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat sudah melakukan pengambilan keterangan atau interview dari saudari GL terkait dengan adanya laporan dari elemen masyarakat tentang video porno yang beredar luas yang menyerupai dirinya. Saudari GL pada saat pemeriksaan cukup kooperatif, yang bersangkutan juga didampingi kuasa hukumnya. Pada saat proses pengambilan keterangan, penyidik menanyakan 31 pertanyaan yang semuanya dijawab dengan baik, dan prosesnya juga berjalan selama 5 jam. Untuk saat ini kami rasa keterangan cukup untuk saudari GL. Ke depan kami akan mengambil keterangan lagi dari pihak-pihak terkait untuk membuat terang terkait dengan perkara ini. Dari pemeriksaan tadi sampai yang sekarang seperti apa? Untuk saat ini saudari Gael masih kami periksa sebagai saksi. Ya, jadi ini masih sifatnya interview. Ya, nantinya dari keterangan saudari Gael ini dan keterangan saksi-saksi yang kita ambil, nantinya tentu akan kami gelar untuk melihat apakah perkara ini layak untuk tidak untuk naik proses ini. Ya. Ada bukti yang dilampirkan, Pak? Itu karena terkait dengan proses penyidikan, saya nggak bisa sampaikan ya. Berarti 31 pertanyaan yang bukan 27 ya? Iya, 31. Ya. Ada bukti yang dilampirkan, Pak? Ada beberapa yang juga disampaikan, tapi karena itu terkait dengan proses penyidikan, saya nggak bisa sampaikan. Ya, jadi untuk sementara kami merasa keterangan dari saudari GL cukup, dan kita akan lengkapi keterangan dari pihak-pihak lain yang kami duga terkait dengan hal ini. Ya. Nah, GL-nya sendiri ketika proses apa tadi di dalam seperti apa sih, Pak? Apa kondisinya gitu, Pak? Kami rasa saudari GL pada saat diminta keterangan juga yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan dengan seluas-luasnya, ya, dengan sebebas-bebasnya, karena juga saudari GL pada saat diminta keterangan didampingi oleh kuasa hukum. Berarti tidak yang terpetang gitu, Pak? Soalnya tadi setelah kali nggak ada yang terpetang gitu. Nah, itu kan terkait dengan asumsi ya, nanti silakan aja ya. Jadi untuk saat ini proses penyidikan berjalan dengan lancar ya, keterangan diberikan juga cukup jelas. Mungkin demikian ya keterangan dari rencana kami ya. Rencana pemanggilan kembali kapan, Pak? Nanti kita informasikan ya.